Kita tahan dulu, kita ingin mengetahui update informasi terkini dari rekan kami, kontributor kami di lapangan. Sudah ada Am Fraser. Selamat pagi, Am Fraser. Ya, selamat siang. Ya, selamat pagi, Am Fraser. Bisa Anda jelaskan situasi terkini tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Ya, saat ini saya sudah berada di lokasi Bukit Batabung. Tempatnya di belakang ini adalah jembatan Bailey yang dibangun untuk menghubungkan jalan alternatif dari Payakumbuh menuju Kota Padang. Jembatan yang di belakang ini dibangun selama 2 hari, Minggu dan Senin sudah kelar, dan maksimal beban dari jembatan ini adalah 40 ton dengan panjang 18 meter dan lebar 3-4 meter. Nah, saat ini seluruh daerah ini sudah disterilkan untuk menyambut kedatangan Pak Jokowi pada rencananya siang ini. Balik ke studio. Am Fraser, bisa Anda jelaskan apa saja agenda Presiden Jokowi selama berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat? Ya, dari informasi yang kita dapatkan, kunjungan awalnya adalah beliau akan berkunjung ke lokasi tempat saya berdiri ini. Ini adalah lokasi yang paling parah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau untuk meninjau langsung arena yang ada di lokasi ini. Dari lokasi ini beliau juga akan berkunjung ke lokasi pengungsian yang berada di lapangan bola Batu Taba, sekitar 1 atau 2 kilo dari lokasi ini. Di lokasi tenda pengungsian ini, Pak Jokowi juga akan berbincang-bincang dengan dan melihat secara langsung kondisi para pengungsi di Bukit Batabuah ini. Kembali ke studio. Baik, dari Kabupaten Agam nanti ditinjau untuk pengungsi yang ada di pengungsian lapangan Kabupaten Agam ya. Am Fraser, bisa Anda sampaikan kembali informasi terkini mengenai perbaikan ataupun penanganan pasca bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat seperti apa? Ya, di lokasi ini kemarin merupakan lokasi yang paling parah. Air dari Gunung Merapi ini memenuhi kawasan ini dan sehingga membuat banyak rumah dan warga yang menjadi korban. Di Agam ini sendiri ada 22 yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dan masih menyisakan 1 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Nah, pencarian itu sendiri di Kabupaten Agam dipusatkan di Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua atas nama Zahar, umur 60 tahun. Sementara untuk pencarian korban lainnya di Kabupaten Tanah Datar itu masih tetap dilakukan dengan cara kemarin dibagi 7 tim atau 7 seru dan masing-masing mempunyai trik atau cara tersendiri dalam pencarian. Ada yang melakukan penyisiran sungai melalui perahu karet dan ada juga yang melakukan dengan cara menyisir pinggir sungai sepanjang batang zona, dan terakhir juga dengan menggunakan drone serta anjing pelacak atau K9. Nah, untuk Kabupaten Tanah Datar ini masih ada 10 lagi korban yang masih dalam proses pencarian. Balik ke studio. Baik, Am Fraser, terima kasih atas informasi Anda melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.